Hari Raya Tumpek Landep bagi masyarakat Banjar Kutri Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali adalah hari yang spesial. Di mana, Hari Raya Tumpek Landep ini bertepatan dengan pelaksanaan karya pedudusan alit yang ditujukan kepada Sesuhunan Ida Ratu Putra Sareng Ida Ratu Mas Manik Maketel yang berlangsung di Pura dalam Pejanji Banjar Kutri Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali, Sabtu, 27 Juli 2024. Upacara pedudusan alit merupakan suatu upacara yatnya yang digunakan pada karya tingkat madya di Sanggah Pasaksi yang memakai catur rebah babangkit macaga, bogem. Pada pedudusan alit pemujaannya ditujukan ke hadapan panca dewata yaitu Dewa Iswara, Dewa Brahma, Dewa Mahadewa, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Lebih lanjut, bagi masyarakat Bali pada umumnya mengenal dengan adanya sesuhunan. Di mana sesuhunan adalah bagian kepercayaan masyarakat Bali yang disimbolkan dengan wujud tertentu. Terkhusus masyarakat Banjar Kutri Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, menyungsung sesuhunan Ida Ratu Putra Sareng Ida Ratu Mas Manik Maketel. Yang di mana wujudnya disimbolkan dalam bentuk barong bangkal dan barong macan. Proses ngodakin ini sudah berlangsung selama 3 bulan sebelumnya yang dimana mengalami proses perubahan dari wujud sebelumnya ke wujud yang baru. Dalam rangkaian upacara yang berlangsung, sudah juga melalui proses nyambleh. Dimana nyambleh merupakan prosesi menstanakan sesuhunan kepada wujud yang baru. Karya pedudusan alit ini sebagai simbolis untuk meyakinkan masyarakat bahwa manifestasi Tuhan yang dalam bentuk sesuhunan ini bisa digunakan untuk meningkatkan sembah baktinya kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Harapannya, upacara pedudusan alit ini bisa menetralisir kekuatan negatif menjadi kekuatan positif. Dalam konsep Hindu, ada yang namanya Rwa Binedha di mana sifat kebaikan dan keburukan selalu berdampingan.